kami dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta mau observasi tentang apa barbershop ini. Perkenalan dari kiri kepada Mas Riki, saya Bayu, Gilda, dan satunya Mas Alfa. Mas Riki yang gak ikut. Langsung ke pertanyaan, Pak. Satu, tentang pendekatan umum tentang penetapan harga dari ARFA barbershop itu gimana? Penetapan harga biasanya kita sesuaikan sama HPP. HPP itu harga dasar produksi gitu. Misalnya potong itu kita tetapin dulu HPP-nya. Nah, di HPP itu ada margin untuk mitra kita sebagai jasa pengolahan sama pengolahan. Nah, itu dijumlahkan dapatlah harga yang ada gitu. Jadi kita tuh sebenarnya di ARFA itu sekitar 20-25, tapi tergantung dari wilayahnya. Sosial media, website, terus Facebook ads, IG ads, terus poster-poster yang ada di gerai. Alur pelayanannya gimana? Maksudnya dari awal customer mungkin ke sini terus ngapain? Ya. Kalau misalnya alurnya dari aku sendiri itu masuk konsumen ambil nomor. Misalnya pilot menawarkan nomor, suruh ambil nomor gitu. Terus dia ambil terus ngikutin urutannya, terus habis itu kalau mau dipanggil dia potong itu, terus habis itu keramas, terus balik lagi di hair tonic sama dipijat bentar, udah habis itu dia balik. Kalau posisi GM itu ada saya, terus di situ di bawahnya itu ada GDM. GDM itu grup division manager, itu ada Pak Ira sama Mas Haris. Di Pak Ira sendiri itu pegang ada finance, terus ada RM, ada HRD. Sedangkan di Harisnya itu ada marketing, RM sama operation and sales.